Ummat TV, cahaya umat dan bangsa. Kemudian kita beralih kepada penelpon selanjutnya. Ya, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Dahlan dari Majalengka. Pak Dahlan di Majalengka, Ahlan. Silakan Pak Dahlan dengan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanyakan kan daerah Majalengka industri bata dengan genteng itu Pak Ustadz. Silakan Pak. Iya, dari Majalengka produksi genteng dengan bata. Biasanya kan kalau mengambil barang sama yang punya itu, ambil dulu, nanti jual. Nanti bayarnya sudah menjual ke kota, Pak Ustadz. Iya. Bagaimana itu hukumnya, Pak Ustadz? Baik. Jadi dijual itu belum dibayar, diambil, dijual, nanti datang baru bayar. Bagaimana hukumnya itu, Pak Ustadz? Baik. Baik, Pak. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya boleh Pak seperti itu. Itu namanya jual beli dengan sistem hutang ya. Jadi saya membeli dan saya berhutang. Jadi hukumnya boleh. Apakah dibayar dari hasil penjualan atau dibayar dari selain hasil penjualan itu pada dasarnya bebas. Jadi Bapak boleh untuk berutang dengan cara mengambil barang setelah dijual dan laku ya sudah dikembalikan hutang itu ya. Jual beli dengan sistem hutang itu seperti itu. Jadi hukumnya boleh. Wallahu a'lam.